Aku penasaran apa ninja sungguhan main Fruit Ninja? Jika seperti ini, jelas mereka tak terima kalah. Jangan diulang, nikmati saja. Setiap pejuang punya tradisi penting yang menjaga semangatnya tetap kuat dan kesadarannya jernih. Senjata ini akan membantu atasi segala rintangan. Bisakah kau menjaga keseimbangan? Maka jiwamu sudah siap. Kita sudah selesai berlatih. Sekarang, uji kemampuanmu. Bisakah kau mengenai targetmu di tengah udara? Bisa aku dapat tambahan nilai untuk mengenai delima? Santan? Tidak, jus lemon lebih baik. Bagaimana dengan beras?
Berapa nilainya untuk pir? Perlukah kita tambahkan jeruk bali ke permainan? Potong beberapa kubis. Membuat jus tomat. Apa ini? Oh, hanya sebuah timun. Haruskah kita gunakan sesuatu yang lebih kuat? Untuk senjata ninja, kaca bukanlah perkara yang besar. Ini adalah caramu merawat brokoli. Naik tingkat, kini buahnya terbang lebih cepat dari sebelumnya. Buah naga untuk seorang ninja buah.
Setelah buah naga, pisang hanyalah mainan anak-anak. Sepertinya tidak sesulit itu. Aku bisa melakukannya. Ayo lempar. Kalian suka melihat fruit ninja dalam kehidupan nyata? Maka komentar di bawah mengenai makanan yang mau kalian potong menggunakan pedang ninja. Juga, jangan lupa berlangganan saluran kami, sukai video ini, dan klik belnya. Jangan ketinggalan video menarik lainnya dari WowMotion.